Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung itu tercua di semesta. Ini rubrik baru namanya Tasya. Tanya apa saja, tapi nanyanya pakai video. 40 detik boleh, 60 detik boleh. Nanya apa saja. Ini rubrik untuk menghilangkan stres. Dan kemarin ada yang nanya, sebenarnya namanya Pak Ibrahim tuh, punya pemilik rumah makan Bali Nyai. Ya, Pak Ibrahim. Ciri khasnya jualan ikan cere, jagonya masakan Betawi ya. Dia nanya tuh, ada yang jawab yang di Kongguan. Nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yudi, alangkah bahagianya jika saya bisa membahagiakan yang tengah. Karena kasihan dia. Coba kita lihat, sangat kasihan dia. Tolong jawab pertanyaan saya. Di manakah dia tinggal? Biar saya coba kejar karena Allah. Ingin membahagiakan dan dibahagiakan karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertanyaannya, dia ingin membahagiakan ibu-ibu yang di tengah itu, siapa suaminya? Ada yang jawab di bawahnya itu. Suaminya itu tentara Inggris yang ada di kaleng Monde. Saya rekam ya gambarnya. Lihat ya. Ya inilah tentara Inggris di kaleng Monde menurut komentator. Suami dari yang ibu di tengah di kaleng biskuit. Rupanya profesinya berbeda dia. Perusahaannya berbeda. Suaminya ternyata enggak bekerja di biskuit Kongguan tapi di kaleng Monde, saingannya ya. Ini dia, nih. Pantesan di situ dia enggak ada suaminya, loh. Suaminya lagi nabuh drum tuh, liatin. Di kaleng Monde. Itu kata komentator ya. Ya selamat menikmati ya, saya mau jelas. Jadi suami dari ibu yang ada di kaleng Kongguan itu bukan yang mutu, bukan yang lagi bikin lukisan, tapi yang seorang tentara Inggris. Adanya di kaleng Monde, masih biskuit juga Monde, berarti saingannya Kongguan ya. Ya berarti mereka bekerja di dua perusahaan yang berbeda. Sebenarnya dalam satu perusahaan kan nggak boleh suami istri kerja ya. Tapi kalau zaman, artinya suami istri nggak boleh bekerja di satu perusahaan yang sama kan ya. Mungkin maksudnya untuk pemerataan dan keadilan penghasilan barangkali ya. Untuk beri kesempatan kepada yang lain. Tapi zaman sekarang suaminya dirumahkan, istrinya dirumahkan. Bukan dua-duanya boleh bekerja di rumah masing-masing dan boleh tidak digaji karena perusahaannya tutup. Udah gitu aja ya. Saya nanya. Saya mohon penonton Sobat Donat di lima benua nanya ya. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab ya. Di tangan tukang donat semua pertanyaan boleh diajukan, tentang jodoh, tentang utang, tentang politik, budaya, apa aja boleh, tentang ramal meramal boleh. Ya terima kasih, semoga tidak stres menghadapi kehidupan ekonomi yang makin sulit untuk masyarakat ke bawah ya. Kalau yang menengah ke atas sih miliaran saldonya, seperti Pak Ma'ruf Amin, Pak Jokowi, Ibu Sri Mulyani, wah duitnya banyak. Pak Luhut, Pak Mahfud, Ngabalin. Tapi kalau orang-orang ya tukang donat, kalau nggak dorong gerobak tiap hari, nggak dapat duit. Ya, nanya. Pakai HP. Melintang ininya ya rekamannya. Digiin aja rekaman, ngomong sendiri, nanya sendiri. Ya orang gila, terus kirim ke WA saya 08112 1200 6145. Saya tunggu, awas kalau nggak ngirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.